Halo sobat komando yang pernah melihat wanita jadi-jadian takut dan lari terbirit-birit wanita berbatang canda bos. Pernahkah sobat melihat aksi keren kapal-kapal selam Malaysia menembakkan amunisinya? Mungkin sangat jarang dan sobat tidak pernah melihatnya. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang tidak zamannya perang. Ditambah lagi pastinya amunisi-amunisi kapal selam harganya tidaklah murah bos. Jadi TLDM akan mikir 1000 kali untuk melepaskan satu amunisi senjata kapal selamnya bos. Tapi tenang, bagi yang penasaran ingin melihat kapal selam Malaysia meluncurkan rudalnya, ternyata pernah kok melepaskan atau meluncurkan rudalnya bos. Yang tentu sanggup membuat hati Pak Bambang kagum bukan main. Tepatnya kapal selam sekelas Kadetun Razak pernah menembakkan rudal anti kapal sekelas Ekoset SM-39 dalam exercise Tamingsari 2021. Pada exercise itu Malaysia melakukan aksi latihan yang bisa dibilang cukup besar. Hebatnya, Kadetun Razak sukses meluncurkan Ekoset SM-39 itu dengan sangat mantap dan berjaya sekaligus mempesona sekali. Perlu diketahui, Ekoset SM-39 adalah varian rudal anti kapal yang bisa diluncurkan dari kapal selam. Yang hebatnya, sanggup menghantam target pada jarak 70 hingga 180 km jauhnya dengan kecepatan 1134 km per jam. Tak cuma Kadetun Razak yang beraksi, ternyata dua kapal perang TLDM lainnya sekelas Kadelekiu dan Kadelekir juga ikut beraksi dengan meluncurkan peluru berpandu Ekoset MM40. Dan luar biasanya kesemua peluru berpandu itu mengenai sasaran dan jelas ini membuktikan betapa hebatnya profesionalisme, keupayaan dan kesiagaan TLDM dalam mengendalikan aset negara sekaligus menjaga wilayah kedaulatan Malaysia khususnya di wilayah laut bos. Bagaimana menurut sobat komando mengenai informasi yang cukup menarik dan cukup baik ini? Beri tanggapan dan komentar terbaik Anda di kolom komentar dan saya ucapkan salam komando.